Dari kitab Roma pasal 15 ayat 16 kita belajar dari Rasul Paulus bagaimana dia pergi dan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dia pergi meninggalkan bangsanya, meninggalkan sukunya, bahkan meninggalkan zona nyamannya supaya bangsa-bangsa lain dapat mendengar kabar keselamatan tersebut. Mungkin kita adalah orang yang sudah mendengar kabar keselamatan tersebut, tetapi di luar sana masih banyak orang yang belum mendengar kabar keselamatan tersebut. Oleh sebab itu, mari kita juga mau belajar untuk pergi memberitakan kabar keselamatan tersebut. Mari kita belajar meninggalkan zona nyaman kita yang selama ini menghalangi kita untuk kita pergi dan memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang di luar sana. Ketika kita maju dan bergerak, maka semakin banyak orang yang akan mendengar tentang kabar keselamatan tersebut dan hidup mereka akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati.